Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun dong ngantuk iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awdaha lana subulal hidayah wa zala an basairina ghishawatal hawaya wa ja'alana min ahli sunnah wa ja'alana min ahli sunnati wal jama'ah wa insyaallah min ahli sam'i wa ta'ah wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du hadratal muhtaramin para pinisepuh kula tak jadi NU jaman of mawon iki. NU jaman of sak derengipun muktamar wonten Semarang menika menawi Jawa Tengah kumpulan basane ya basa Jawa. Menawi tiyang Madura NU Madura monggo ya basa Madura. Menawi tiang Sunda ya bahasa Sunda. Jadi nak bahasul masail rame. Sing siji nerangake bahasa Jawa mbatahe karo bahasa Madura. Sing siji nerangake karo bahasa Sunda ora paham kabeh. Lajeng sak sampunipun muktamar wonten Semarang setelah 2008 setelah 1928 maka ditetapkanlah di Semarang satu bahasa NU yaitu bahasa Indonesia. Ngaten niku. Jadi kontribusi NU dalam Sumpah Pemuda itu besar sekali. Namun tidak apa kalau saya menjadi up. Yang ingkang dipun mulyakake dening Gusti Allah Subhanahu wa taala Rama Ki Haj Ali Mufis MPA. Ugi Ketua MUI Bapak Dr. Ahmad Daraji Kiai Haj Jantung Kiai dan NU niku Kiai ingkang mulya ugi Ketua Pengurus Yayasan Masjid Agung Jawa Tengah Bapak Kiai Haj Nur Ahmad pokoknya kabeh dokter profesor semua dokter profesor namun kula ingkang dipun mulyakake dening Allah Rektor UIN Semarang inggih menika Rama Ki Haj Muhibbin Nur mekaten ugi Rama Ki Haj Anis inggih menika Rektor Unisula Semarang semanten ugi Rektor Universitas Semarang UNES Ijin menikah Romo Ki Fathur Rahman yang kan dipun wakili kalian Romo Ki Slamet Ben Supe Ijin menikah Rektor Universitas Ahlus Sunnah Wal Jamaah Wahid Hasyim Ijin menikah Romo Ki Mahnestaro Rumiyin tahu DKI kuliah kula dan fakultas hukum Jantan Nahdi Nahdiat ingkang minulya. Kula mboten badhe matur masalah-masalah politik. Nanging kawula badhe merefleksi kembali semangat para kiai para kiai ingkang ngedekake Jamiah Nahdlatul Ulama menika. Soho hubungan pun kalian negara kesatuan Republik Indonesia lan Pancasila panjenengan menawi teng ngadi rejo menika wonten selawatan ba'da adzan
illallah. Padamu negeri kami berbakti, la ilaha illallah. Mata minggu keranten nopo keranten salah kembali pun Nahdlatul Ulama pun didirikan oleh para ulama-ulama itu adalah litauhidi shufufil ulama, untuk menyatukan barisan para ulama, untuk menyatukan barisan para cendekiawan-cendekiawan, untuk menyatukan barisan para santri-santri. Tidak ada lain, yang pertama kali kebutuhan mendasar adalah menuju Indonesia merdeka. Menuju Indonesia merdeka. Itu. Soalipun apa? Soalipun ulama itu mas'ulun pertama. Sebagai salah satu anbiya, beliau memiliki tanggung jawab pertama yang besok akan ditanya oleh Allah pertama kali. Jadi aneh, jadi ulama itu tanggung jawabnya gede. Lalu anak-anak orang perayaan jadi kiai itu lah. Rakaruan kenai ini, tanggung jawabnya gede. Soalipun nopo ida ta'asar tauliyatul imam fal umur mawkulatun ilal ulama. Nak angel membentuk negara, nak angel membentuk pemerintah, nak pemerintah orang iso ngurusi urusan-urusan rakyat. Walumur mau kula ton ilal ulah. Perkara-perkara tanggung jawab bali maring ulah. Niku mboten. Nggih, dadi ulama sing duwe tanggung jawab yang paling tinggi sebagai wala fatul amin. Oleh karena itulah para romo kiai yang dipimpin oleh Romo Kiai Hasyim Asy'ari selalu berperan aktif di dalam perjuangan untuk mengusir penjajahan, baik penjajahan Belanda maupun penjajahan Jepang. Terbukti dengan keluarnya resolusi jihad Jamiah Nahdlatul Ulama. Terbukti pula bahwa Nabi Hasyim selalu aktif untuk mengisi kemerdekaan ini dengan diaktifkannya Jamiah Nahdlatul Ulama, dengan jadinya beliau sebagai ketua masyumi, sebagai ketua Jamiah Nahdlatul Ulama, untuk membangun dan mengisi Indonesia Raya. Oleh karena itu kita sedangkan sebagai warga Nahdlatul Ulama tidak bisa dipisahkan antara Nahdlatul Ulama, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak bisa dipisahkan. Pada suatu saat ketika akan muktamar di situ Bondo, para romo kiai ini kesusah. Dipaksa karo Pak Harto kan menjadikan Pancasila sebagai asas undang. Ini bagaimana ini? Nahdlatul Ulama kan organisasi Islam, kok asasnya kok disuruh Pancasila? Maka pada waktu itu kiai-kiai yang dari Jawa Timur yang dipimpin oleh Romo Ki Imran Hamzah sowan wonten ini Mbah Kiai Hamid Kajuran. Romo Kiai, niki pemerintah memaksakan supaya asas Jamiah Nahdlatul Ulama adalah Pancasila. Menika pripun Kiai? Romo Kiai sami prihatin. Jawabipun Mbah Kiai Hamid pripun? Lawang barangnya dhewe singgawi dhewe dibareke kok awake dhewe ora gelem. Pancasila itu duwe dhewe. Saiki kalau Pancasila yang membuat itu para ulama dikembalikan kepada ulama di dalam jamiah Nahdlatul Ulama, kita harus berbahagia. Oleh karena itu dengan tekad yang penuh keyakinan, maka Nahdlatul Ulama
adalah ormas pertama yang menjadikan Pancasila sebagai asas umum. Lah orang kafir. Orang kafir Pancasila itu. Padahal lagi kan kafir-kafiran dengan. Maka bagi patut menjawab bahwa kalau kamu bisa melaksanakan dua sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, kamu akan menjadi wali Allah. Bisa melaksanakan Pancasila Allah, ketuhanan yang Maha Esa, ma'rifatul Rabbi haqqi rububiyyati, ma'rifatul abdi bihaqqi ubudiyyati, lanjut dengan mengerti pangeran Esa lan hak-hake pangeran dengan sebagai kawula ngerti kewajiban-kewajiban kawula ibadah yang sregep hubungan karo pangeran lajeng kemanusiaan yang adil dan beradab, hak-hak karo manusia dipun laksanake, hak-hak dateng lingkungan dipun laksanake, wis jenengan dadi waline Gusti apa meneh limang sila kok lakote ka. Dan itu, ini Pancasila. Oleh karena itu tidak bisa dipisah-pisah. Itu dalam internal Indonesia. Di dalam eksternal, perjuangan bangsa Indonesia demi kedamaian dan perjuangan Islam sungguh sangat besar sekali. Orang bakal panjenengan insya Allah mengkongkong sholat arba'in di Madinah. Orang bakal panjenengan iso sowan sebo wonten ziarah wonten kersane Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawi para ulama di Indonesia tidak mengirim utusan yang namanya komite sebab ketika pertama kali revolusi yang ada di Arab Saudi itu dengan kekuatan pedang dan senjata serta dibantu oleh negara-negara barat, salah satu tujuannya adalah menghilangkan situs-situs Islam termasuk makbarai Kanjeng Nabi Muhammad jadi dipun bin dunia jadi dipun ilang ake dari syirik lansak tinunggalani dengan dipimpin oleh Bani Wahab Asbullah. Ulama-ulama di Indonesia memutus meminta kepada Raja Saud untuk tetap menetapkan syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kemerdekaan melaksanakan berbagai madhab yang ada di Mekah serta di Madinah. Oleh karena itu di sana kita boleh memakai madhab Syafi'i, kita boleh memakai madhab Maliki, kita boleh memakai madhab Hambali, dan kita boleh memakai madhab Hanafi. Nah demikianlah. Oleh karena itu jelas apa yang dikatakan oleh para sesepuh-sesepuh tadi bahwa NU itu gerah bagi negara dan bangsa Indonesia ini. Tidak ada negara yang seperti bangsa negara Indonesia ini. Karena apa? Karena ulama-nya itu ulama yang nasionalis dan nasionalismenya itu adalah yang agamis. Ulama-nya ulama nasionalis. Orang-orang yang nasionalis juga agamis. Pak Arno sebagai proklamator, beliau adalah orang yang agamis. Bagi Hasyim Asy'ari yang dia seorang ulama, dia juga sebagai seorang yang nasionalis. Berbeda dengan Timur Tengah. Kalau pembuat Timur Tengah itu yang nasionalis-nasionalis, yang ulama-ulama agamis titik berpisah. Wong kaya Irak, kados Mesir, kados Syria. Niku ten mereka ana partai komunis. Jadi mereka Hizbul Ba'ath Al-Arabi Al-Mustariki pimpinannya Michel Aflaq. Pimpinannya Michel Aflaq itu orang Eastern Orthodox yang menurut haluan sosialis komunis meskipun akhirnya kill masuk Islam. Michel Aflaq tidak pernah pada waktu menggelurakan kebangkitan Arab, Pan-Arab.
tidak ada Imam Al-Azhar yang membangun dan mendirikan negara Mesir. Juga tidak ulama-ulama yang terus menggelorakan pergerakan di Arab. Tapi mereka-mereka yang hanya nasionalis tapi tidak agamis. Yang agamis sementara ulama-ulama orang nasionalisme. Di Syria ulama-ulama ibadah kaya apa? Di Irak ulama-ulama ibadah kaya apa? Di Mesir ulama-ulama ibadah kaya apa? Meskipun demikian, baru saja dan saat sekarang ini terjadi bentrok antara Muslim satu dengan Muslim yang lain. Di Afghanistan kaya apa ulama-ulamanya? Meskipun 90% 100% orang Muslim madhabnya madhab Hanafi sama-sama, tapi sampai sekarang saling bunuh membunuh. Karena apa? Karena ulamanya tidak nasionalis, yang nasionalis tidak. Nah, di Indonesia ini keistimewaannya adalah ulamanya nasionalis dan negarawannya adalah negarawan yang agamis. Alhamdulillah. Oleh karena itu sangat maklum sekali kalau Indonesia ini digandrungi. Jadi santri Indonesia ini yang Timur Tengah itu belajar bisnis. Ano belajar bisnis? Gawe hotel. Ano itu di Bintan tapi lantai hotel. Bintangnya sama tapi lantai hotel. Nah, saudara-saudara orang kita yang dari Timur Tengah kalau ke Indonesia tidaklah kuliah di IAIN, di UIN, di Nusula dan lain sebagainya. Semestinya demikian. Teman-teman dan ulama-ulama yang ada di Afghanistan, di sana belajar tentang Pancasila, di sana belajar tentang Islam Moderat, di kampus-kampus, di Jamiah NU. Dan yang menemikan ketika itu pertama kali adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama ketika mengumpulkan semuanya ulama-ulama yang berpikir di sana. Prakarsanya wong NU, PBNU, tapi ora kuat-kuat. Ora kuat. Dan bahkan di sana sekarang ada 17 provinsi yang telah berdiri Nahdlatul Ulama. Di Afghanistan, semuanya di luar negeri aja. Oleh karena itu ketika orang-orang di luar menganggap bahwa Islam di Indonesia akan menjadi sebuah alternatif, akan menjadi sebuah solusi, maka kita sebagai orang yang sebagai orang Islam di Indonesia yang memegang paham aswaja yang betul-betul telah terbukti bisa menjaga kerukunan dan persatuan, jangan latah-latah mengimpor paham dari luar masuk ke Indonesia, kemudian mengkafir-kafirkan, memunafik-munafikkan, memusyrik-musyrikkan, kita jadi bertengkar sendiri. Gelem negara jenengan kayak Syria, gelem kayak Afghanistan. Nah, oleh karena itu, Pancasila. Ya, ngaten nggih. Hadirin hadirat ingkang mulya, jamaah Nahdlatul Ulama yang dirahmati oleh Allah. Akhirnya ini pesan saya yang terakhir, bahwa yang namanya khilafah, yang namanya imamah, itu fungsinya dua. Yang pertama adalah riayatud din jaga agama. Yang kedua adalah siyasatud dunya. Ya, lima solihir ra'i. Ya. Yang kedua adalah mensiasati ngelola dunia itu supaya manfaat kanggo rakyat. Itu fungsi imamah atau khalifah. Tak takoni, pemerintah Indonesia njogo agama apa ora? Masjid iki sing bangun sapa? Pemerintah. Apa pemerintah? Nggih, nggih. Yang menyelenggarakan haji siapa? Pemerintah. Tentaranya siapa? Nah itu imamah, satu Sri Ayatuddin.
riayat itu. Pemerintah juga sudah mengatur seluruh sektor-sektor yang ada, perdagangan yang ada, sumber daya alam, sumber daya manusia. Jadi kan universitas-universitas untuk riset, untuk penelitian. Bagaimana mendayagunakan sumber daya alam ini. Semuanya adalah demi untuk lima sholihin ra'iyah, untuk kesejahteraan rakyat ini. Dengan demikian, nah wis pemerintah ini wis njogo agama, wis ngatur rakyat supaya jadi sejahtera, gunakan kekuatan-kekuatan SDM, SDA itu untuk kemakmuran rakyat, berarti wis khalifah. Wis imamah, itu rasa diote-ote, wis imamah. Ngono, imamah. Indonesia wis apa? Wis khalifah, wis khilafah Indonesia ini. Khilafah negara kesatuan Republik Indonesia wis ora usah dicantumke. Pokoknya jadi pemerintah itu wis njogo agama. Lan ngatur kesejahteraan rakyat itu jenengane khalifah, ora usah diomong-omongke. Wong ku bahasa Arab tok. Kita punya wakil di sini Bapak Dr. Nur Ahmad. Tentunya Bapak Dr. Nur Ahmad ini kalau membuat undang-undang di DPR tidak mungkin undang-undang yang bertentangan dengan agama. Tidak mungkin. Beliau sebagai seorang muslim apa meneh ketua pengelola Masjid Agung Jawa Tengah arep gawe undang-undang kok misalkan miras dilegalkan, demikian pula pelacuran-pelacuran, tidak mungkin. Tentunya beliau ketika akan menyusun undang-undang ini adalah undang-undang yang sesuai dengan agama Islam. Oleh karena itu, sebagaimana tadi pesan para rektor-rektor di Semarang itu semuanya NU. Sing ora NU itu mong bahas tok. Tapi pengurus NU, tapi pengurus NU malahan. Oleh karena itu, marilah kita ingat sabda Allah Subhanahu Wa Taala: Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Ini hadirin hadirat semuanya. Walladzi wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat. Gusti Allah janjake wong sing beriman di antara kamu dan amal saleh dan beramal saleh. Dan beramal saleh. Ya. Ngurus jamiah ya saleh. Ngurus masjid ya saleh. Ngurus universitas ya saleh. Ngurus sekolahan ya saleh. Ngurus RT ya saleh. Ngurus keluarga ya saleh. Apik. Ya, gitu. Sebagai pelajar ya pelajar soleh, mahasiswa soleh, mahasiswa soleh itu di mahasiswa soleh ya sing nak dosen itu kau itu bunga akeh jomong titip absen lah. Cuma no saya ini. Aku melu dosa nak malam. Soleh besok. Ngurus itu soleh, kelurahan soleh, gubernur soleh, langsung ini ngurus sing soleh, sing apik, soleh itu sing apik. Sing jeneng Pak Wali Kota soleh itu Pak Wali Kota sing melaku-melaku ndeloki rakyate dikurangi di dalam sing rusak didandani. Orang Wali Kota sing soleh itu orang sing ndero masjid, sholat tahajud terus, sholat duhanan terus, kapan dulu sih rakyate? Jenengane ora saleh. Sing jeneng Pak DPR sing saleh iki ya sing
ngatur dari perda, dari undang-undang sing apik. Ora DPR sing pengajian rono rene lamun saleh ana ukurane dewe-dewe. Sing jeneng Pak Lurah sing saleh ya ngono. Jeneng Pak Lurah oleh. Yo ngurusi RT-ne, RW-ne sing apik. Ora malah dibaan terus, ora masalah perjanjian terus. Lan sak ketinggalan. Iki sing saleh. Ateges ngono ya. Nah, siswa sing saleh ngono. Mutolaah sinau gawe skripsi aja copy paste. Ya copy paste berarti ora saleh, soalnya ora saleh. Penelitiane sing tenanan iki mahasiswa sing saleh. Wa amilu salihati. La yastakhlifannahum fil ardi wis otomatis Gusti Allah ndadekke khalifah. Awake dhewe iki ing dalem bumi arep memberikan kekuasaan bumi ini. Wong kowe urung saleh, dadi mahasiswa pepek terus. Habis skripsi kejar tayang, ke arah rabu nanti. Jadi bang saya kuat dari mana? Dari mana? Itu hanya soalnya. Kue Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, belapan-belapan, aku rasa oleh. Bapak juga ini kekuasaan dia ini, Gusti. Walai makinan kalah bukina hukumlah tertabah. Lan secara otomatis nawa Islam soleh, wong NU soleh, kabeh iso ngurusi sing apik. Iku mesti ajaran Gusti Allah arek berlaku secara otomatis wong-wonge dadi soleh. Soleh itu ya asare apik Islam. Ala wis otomatis kuwi. Wala yubadilannahum min ba'di khaufihim amran. Gusti Allah bakal ganti kekhawatiran-kekhawatiran iso aku kerja apa, anakku mana nopo, diganti karo Gusti Allah dengan kemantapan dan keamanan. Aku wis mati ora ninggalake bondo, ora ninggalake omah, ora ninggalake duit, ora ninggalake bos, itu ora masalah. Soale negarane negara makmur, anakku iso golek kerja dhewe lah jinawi ora kekurangan pangan. Nggih, ngaten itu. Iku wala yubadilannahum min ba'di khaufihim amna. Ya'budunani wala yusyrikuna bi syai'. Otomatis nak wong Islam itu doa amalus salihah, wong-wong itu ya padha tertarik. Ora angelan. Bengak bengok dakwah. Kamu kafir, kamu harus masuk Islam. Memaksa dengan pedang dan lain sebagainya tidak perlu. Secara otomatis umat lain akan bersimpati. Ya abisunani wala yusrikuna bi syai'. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika hul fasiqun. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atii'ur rasul la'allakum tuflihun. Kerjakanlah sholat, bayarlah zakat bila jisnu, bila jisnu. Nanti bapak rektor-rektor ini zakatnya juga mau dikasih bila jisnu, masa kamu yang mahasiswa-mahasiswa dan orang-orang tuanya juga bila jisnu. Nah, atuz zakah, atii'ur rasul, taat pada rasul, maka kita akan jadi orang yang beruntung ya. Jadi demikian ya, Rasulullah sangat tangkep, semuanya orang itu sampai negara kesatuan Republik Indonesia sampai Pancasila. Sopo wongi arep ganti Pancasila atau madake Pancasila itu kufur, berarti ngukurake Mbah Kiai Hasyim Ash, berarti ngukurake ulama sebagai Pancasila. Inilah yang diusulkan para ulama-ulama yang para kiai. Sapa wong sing goblok-gobloke sing nabut-nabutke Pancasila, berarti nabut-nabutke Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Mbah Kiai Wahab Hasbullah. Mbah Wahid Hasyim. Semoga Pak Bung Karno. Kita hormat. Mereka tidak punya adab, berarti tidak punya tata krama. Oleh karena itu, sekali lagi, Jakarta NU, Pancasila NKRI, no, harus, itu harus ya, harus. Maka maklumlah dan wajarlah,
Maksudnya jenengannya NU itu golongan tengah. Golongan tengah itu nak yang tengah, aku nak renang yang tengah, kita tahu renang berat. Ya itu salah satu kolam renang Semarang, itu juga di kafetaria kan. Nah, sedulis lah. Stadion, itu biasanya mungkin kan stadion zaman pulang, ya untel-untelan kayak cendol. Nah, nunggu-nunggu baru penyesuko-penyesuko. Nak berenang tengah-tengah, sing perlombaan sing paling tingkat ije, kelas bendek-bendekan sing kelas melu lomba pertama itu biasanya nak renang juga tengah-tengah dulu. Jadi ini abad kena ombak songkok kiwok, kena ombak songkok tengah. Akhirnya majunya abad. Eno yang mau kegolongan tengah. Koyi umuli au satu lah. Jenengan nak gelok, kayu muku gapuk niku songkok pinggir. Mesinnya yang sama pinggir, karena mesinnya yang ujuk-ujuk sama tengah itu buat-buat. Nah, ini ku asal mulanya Fairul Umuri Awsa Tuhan, ini ku Fairul Umuri Awsa Tuhan, ini ku karena. Nah, oleh karena itu perkara yang di tengah-tengah ini ku sangat sulit dan berat sebagai penyeimbang, terutama Jawa Tengah. Sebenarnya nak roh karakter itu ya Jawa Tengah, kalau Jawa Timur, kalau Jawa Barat itu beda. Jawa Timur itu keras-keras. Nak bahasa masaknya terutama rebutan mik. Jawa Tengah nak jereng monggo, kiai menggau rak gemong. Jawa Barat pengen kaya Jawa Timur. Tengah. Jawa Tengah orang iso tengah-tengah. Tukaran. Semarang kok tukaran. Ya wis, Indonesia itu jadi ibu bukan. Sebab Semarang itu merupakan pusat segala pergerakan. PKI asalnya siapa di? Semarang. NU berdiri di Semarang. Ya itu setelah muktamar dan ditetapkan bahasa Indonesia sebagai satu bahasa di dalam jamiah NU. Itu NU wabih semua. Nah, Semarang, Jawa Tengah. Apa mau Buddha itu berdiri di? Jawa Tengah yang Borobudur. Wabe, PKI itu bisa sama Semarang. Mulak masih gede sama Semarang kan gede. Mulak anak NU itu nak Semarang gede, alhamdulillah kita nggak harus gede. Terus mulai teratur, insya Allah muka akan semakin besar dan muat seluruh Indonesia. Amin Allah. Amin. Oh, ngomong ke. Terus, terakhir ini. Mesti pemilu, pemilu ya. Melalui sana pedoman berpolitik jamiah Nahdlatul Ulama ya, seluruh pengurus baik di tingkat wilayah kami sendiri, tingkat cabang, tingkat ranting, harus sampai ono stempel melaku-melaku. Ngerti stempel melaku-melaku? Nah, boleh atas taruh di ayat yang sama dengan Olila pokoknya. Ojo dodol NU kalau rego sing murah. Ya. Jadi, ya. Jadi harus dewasa, harus dewasa. Wong NU itu biasanya otot-ototan gawe gubernur, gawe bupati. Nah, wis dadi bupati ora proposale ora dikasih siji wis nesu. Harus terus ditinggal. Wong NU nak milih bupati, nak milih gubernur, wabeh proposal DKI mengurang belum narik zakat lagi semua. Nah, ranting ini lorik, tapi jaga aja sama proposal. Ono kabupaten sengis kapok di bupati. Ya kuwi kabupaten itu bangan, NU ini di bupati. Apa-apa di DKI nanti tutup ranting. Ya bupati ini nonaktif, ya surah iso apa-apa. Relatif istimak weh kesorah itu harga urunan orang biasa harga sedaka orang biasa akhirnya mati akhirnya ya layaknya warayaknya. Oleh karena itu semangat kemandirian harus kita ciptakan ya. Nenek si bisa siapa bisa? NU NKRI NKRI Pancasila Allahumma izzaki amalana wa ya'ruba asu'i wa inni lakarika. Mungkin pernah berkata, kita akan berkata, kita akan berkata,
akhir kalam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.